Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY di channel Pakcik SMY. Hari ini Pakcik ada lagi satu resepi talam pandan. Seperti biasa, minggu ni sebab si Zavishan ni masih cuti lagi, dia kerja kat Phuket. So, kita suruh dia masak lah. Zavishan, perkenalkanlah barang dia. Ni untuk lapisan mana? Lapisan bawah. Lapisan bawah. Lapisan bawah kita pakai 3 cawan santan cair, 2 cawan tepung gandum, 1 cawan gula, 1 cawan air pandan. Tayangkan, lupa. Ni? Apa tadi kita buat? Dah lupa dah. Tepung ubi. 1 sudu. 2 sudu, tepung ubi. Kita pakai sudu metrik dengan cawan metrik juga. Sorry lah, memori tak cukup. Okay. Lagi satu, ni kita buatlah bahagian yang bawah ni bahagian dulu kan? Bahagian bawah dulu. Bahagian hijau ni dulu. Yeah. Okey, lagi satu, pakcik tak kecil ya sebab dia yang tinggi. Okey? Okey, kita mulalah. Okay, mulakan dengan tepung gandum. Tepung ubi. Gula. Tunggu macam tu. Tunggu ke depan, kamera ke depan. Dan air pandan. Air pandan ni berapa dah pandan tadi? 10 eh? 10 ikut saya rasa, tapi lagi banyak pandan lagi sedap lah. Lagi dia banyak, lagi hijau kali dia. So kita kacau. Kita kacau lah, kita waste dia. Kita kena aduk dia dulu. Bagi dia rata kan? Ya. Yeah. Dan barulah tuang santan. Kamera dekat sikit, tuang santan. Sedikit demi sedikit, jangan tuang terus semua. Okey. Okey, kita habiskanlah santan tu. Okey, kita habiskan semua santan. Okey, kacau sampai tepung semua dah aduk kan. So, jadi kalau macam ni, kalau nak hijau lagi, kita boleh hijaukan. Kita letak kali hijau. Tambah kali hijau. Nak tapis kan ni? Tapis. Okey, kita tapis. Sekarang ni kita akan masaklah dia. Macam kita buat talam-talam sebelum ni, kita akan masak dia sampai pekat. Sampai beruap. Beruap kan? Sampai beruap dan gula cair. So, adunan dah beruap, saya angkat. Akan letak ke dalam acuan. Dengan api perlahan ya. Kita tuang ke dalam adunan yang telah dilapis dengan plastik. Okey, kita menggunakan hari ni loyang 9 inci. Kan? 9 inci. Kita lapislah plastik ni. Lapik minyak, letak minyak, lepas tu lapik plastik. Kalau nak pakai yang 4 segi lagi bagus. So kalau api kuat dia akan berketul. So ni dah beruap. Gitu. Okey, lapisan pertama ni kita akan kukus selama berapa minit kan? 25 minit. 25 minit. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke lapisan atas. Sementara wish, tadi kata tak pakai. Okey, kita akan mulalah bahagian atas ni. Bahagian atas itu santan saja. Ni 3/4 cawan tepung beras, 2 sudu makan tepung jagung, 1 sudu makan garam. Ikut masin, ikut selera masing-masing lah. Ada yang tak nak masin, tak nak, ada suka masin. Okey, yang santan tu berapa tu? Santan pekat. 3.5 cawan santan pekat. Okey. Sehingga beruap. Sehingga beruap juga macam tadi. Macam lapisan bawah tadi. Ini lapisan atas. Okey, kita kacau. Lepas tu kita pasang api. Macam biasalah. Kita sampai dia naik wap je. Lepas tu dah boleh tutup.
Okey, selepas 20 minit kita buka atas untuk keringkan air selama 5 minit lagi. Selepas tu kita cakar-cakarkan yang bahagian atas untuk bahagian atasnya masuk resap ke bawah. So kita tapis lagi sekali. Tapis terus ke dalam adunan. Okay, sekarang ni kita akan kukus lagi kan? Kukus lagi selama 20 minit kukus. Ataupun sehingga masak. Sehingga masak eh? Okey, talam dah siap dah ni. Dah sejuk, baru kita angkat dia. Zabishan, mari kita tolong. Angkat belah sana. Okey, ini adalah rupa dia. Okey. Cantik lah warna dia. Nanti kita potong lah. Okey ni dia. Talam pandan Zabishan dah siap. Nak dipotong. Pakcik kehilangan pisau plastik. Terpaksa pakai pisau besi. Seelok-eloknya pakai pisau plastik. Dia tak melekat. Tapi nasib baik kita punya talam pandan ni dia santan, dia berminyak kan. Jadi tak melekatlah sangat kat pisau tu. Itu dia. Dah terbuka lah. Okey, nanti pakcik potong dan kita tengoklah seterusnya. Okey, siap dah talam pandan. Memang sedap sangat. Atas dia lembik lah. Dia tak, sebab kita pakai santan cair tadi kan. Tengok rupa dia. Pakcik tak ada pisau plastik hari ni. Langsung pakai pisau besi. Dia tak berapa nak cantik sangat bila kita potong tu. Okey, boleh cuba resepi ni ya, dari Zabishan. Okey, kita akan berjumpa lagi dengan video dengan pakcik di video-video seterusnya. InsyaAllah.